Dan seterusnya, Terminal Bersepadu Selatan TBS pula kabarnya masih mempunyai 6,000 tiket bas untuk perjalanan esok. Ya, menurut pengarah kanan operasi TBS, Faizal Reza Rizwan, tiket bas dijangka akan habis terjual esok yang mengambil kira tren orang ramai yang memilih balik kampung pada saat-saat akhir. Menjelang Syawal, sehari-sehari sebelum menjelang Syawal, kalau kita tengok dalam sistem penjualan kita, sudah ada 11,000 tiket. Dan kita jangkakan boleh mencecah untuk pelepasan, boleh mencecah hingga ke 17,000 ke 19,000. Daripada kebiasaannya, pada setiap tahun kita dapati, sehari sebelum menjelang Syawal, kebanyakannya trafik itu akan build up. Tiket bas lepas musim perayaan pula masih ada, iaitu untuk perjalanan antara 5 hingga 9 Jun. Orang ramai yang belum membeli tiket disaran menggunakan aplikasi mudah alih TBS yang menjimatkan masa, memandangkan penumpang tidak perlu datang ke kaunter terminal.